dekat sini biar masuk TV. Yang biru. Kita bahas tak jawab. Jadi orang di gunungnya. Jadi rekan-rekan, selama 9 hari operasi itu dilaksanakan, Polda Sumatera Utara bersama Polrestabes Medan dan Polres Penyangga mengungkap 50 kasus dengan 63 tersangka. 50 kasus dengan 63 tersangka. Dari 63 tersangka tersebut, ada beberapa orang yang termasuk residivis dan ada beberapa tersangka yang diberikan tindakan tegas terukur. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kasus tertinggi ada di wilayah Kota Medan yang diungkap selama 10 hari. Saya ulangi, selama 9 hari, yaitu 32 kasus dengan hasil 38 tersangka. Dari 38 tersebut, pelaku curat itu ada 8 tersangka, kemudian pelaku curas atau istilah sekarang begal ada kami ulangi, untuk kasus curat itu 8 tersangka, kasus curas itu 24 tersangka, dan kasus curanmor ada 8 tersangka. Kemudian Polres Belawan itu ada 11 tersangka dengan 7 kasus. Kemudian Deli Serdang 4 tersangka, 4 kasus. Kemudian Polres Langkat ada 6 tersangka, 3 kasus. Kemudian Polres Binjai 2 tersangka, 2 kasus. Kemudian Sergei dan Tebing masing-masing 1 tersangka, 1 kasus.